Gedenya tuh 6,5. Gede ya. Itu aku tidur sama doki aku kan. Jadi kalau sama doki aku tidurnya tuh di lantai gitu kan. Itu lantai aja gak geter loh. Ya gak? Dan lumayan kerasa banget itu. Status kan di TikTok, ada yang dari apartemennya dari lantai berapa turun karena gempa gitu kan, karena serem kan gitu. Semoga jangan ada gempa lagi ya, jangan ada bencana lagi ya. Yang terpenting kita sebagai manusia melestarikan lingkungan gitu. Jangan membuang sampah sembarangan, itu yang terutama. Kau buang sampah sembarangan banjir. Jangan terlalu banyak bangun-bangun apartemen dan lain-lain lah, soalnya pohon-pohon pasti ditebangin ya, bangun-bangun gedung itu. Kasihan bumi itu ditakolin terus menerus ya kan, limbah-limbah. Makanya bumi itu sehat tuh ya. Bumi itu sehat tuh pas kena corona. Betul. Biar manusia tuh stop. Biar bumi tuh kayak bumi tuh lagi sakit ya, butuh istirahat. Bumi juga butuh istirahat. Makanya pas corona tuh kayak orang mayat. Bumi tuh lagi kena flu ya, butuh istirahat. Jadi orang-orang pada masuk semua. Jadi bumi itu benar-benar segera kembali, kayak ke format kembali. Gitu. Kalau enggak bisa menjaga bumi, ya pasti ada akibatnya bencana dan lain-lain gitu kan. Sama penyakit tuh ya. Mau gampang sih ya, menjaga lingkungan tuh dengan ini aja deh. Buang sampah pada tempatnya, jangan udah makan lempar. Aku ngeliat di TikTok tuh ada yang anak muda naik mobil udah gitu buang sampahnya ke sungai. Naik mobil loh, itu mobil emang gak ada kantong sampah. Kalau si pemilik mobil itu bisa beli mobil, pasti dia juga bisa beli tong sampah dong, biar menjaga lingkungan. Nggak buang sampah sembarangan, ini mabuk dibuang dong ke apa, kayak ke sungai gitu kan. Kayaknya nyuruh temennya deh itu. Kayaknya tuh orang-orang tuh susah ya, buang sampah pada tempatnya tuh susah ya. Orang dewasa aja kadang-kadang masih buang sampah sembarangan loh. Kalau anak kecil sih mungkin diajar, tapi yang udah dewasa masih buang sampah sembarangan, keterlaluan banget sih. Setuju gak? Ya. Itu aja lah. Kasihan bumi. Apalagi polusi udara ya kan. Kasihan kan. Dan gempanya kemarin tuh bentar ya, untungnya bentar ya. Kalau lama aduh.
Makam Tenar sebelah Kasunda di daerah Sumpiu, Jawa Tengah, juga ada makanan yang serupa, yakni kerupuk godok atau kerupuk rebus. Beda namanya ya. Namun dari penelusuran, baik kerupuk leor atau kerupuk godok tidak menggunakan kencur. Padahal bahan kencur inilah yang menjadi ciri khas sekaligus cita rasa yang identik dengan seblak. Ada juga sumber yang menyebutkan asal-usul seblak bermula dari persediaan kerupuk yang melimpah di Bandung kala itu. Kerupuk yang sudah lama saat digoreng tidak seenak kerupuk yang baru dibuat. Kerupuk lama juga lebih keras dan susah dikunyah. Karena kerupuk lama menumpuk, seringkali dibuang begitu saja. Lama-kelamaan orang merasa sayang untuk menyanyiakan atau membuang kerupuk, sehingga kemudian muncul berbagai ide dan kreasi untuk mengolah kerupuk lama hingga terciptalah seblak. Seblak bukan termasuk resep kuliner legendaris khas Sunda. Asal usul seblak karena kreasi masyarakat Sunda yang senang bereksplorasi dengan bahan makanan berbahan tapioka. Lihat saja berbagai makanan yang terbuat dari tapioka atau aci yang masih eksis hingga kini, seperti cireng, cilok, cipuk, cimol, cibai, cipak, dan masih banyak lagi. Seblak adalah hasil kreativitas masyarakat Sunda mengolah bahan baku yang tersedia hingga menjadi satu makanan yang unik dan ternyata banyak diminati. Makanan seblak ini mulai populer di sekitar tahun 2000-an hingga saat ini. Lalu ini ada arti seblak ya. Jadi apa arti seblak? Nyeblak dalam bahasa Sunda memiliki arti mengagetkan. Ada juga yang menyebut seblak berasal dari kata segak atau nyegak yang artinya menyengat. Bisa disebut jika arti kata mengagetkan dan menyengat ini pas dengan karakter makanan seblak yang bikin kaget dan menyengat karena pedas. Namun tidak semua seblak harus pedas yang sampai mengagetkan atau menyengat, karena level kepedasan ini bisa disesuaikan dengan selera. Kamu bisa mengatakan level pedasmu pada penjualnya sebelum dibuat ya. Itu ini aku pernah makan seblak tuh yang di video kapan video dulu aku makan seblak tuh yang pedas banget, mungkin kamu bisa lihat di video aku yang dulu-dulu. Itu gila, itu berapa jantung ya, kayaknya lebih dari 2 sih, sampai penjualnya ini gak apa-apa nih banyak nih, gak apa-apa soalnya waktu itu lagi musim makan pedas kan, aku nyobain dong, alhasil aku gak bisa tidur. Itu ya. Nah ini ciri khas seblak. Sebenarnya seblak adalah makanan berkuah pedas dengan berbagai isian. Banyak makanan seperti ini yang bisa dijumpai, seperti mie kuah pedas, sup pedas, tom yam, dan masih banyak lagi. Namun ada yang menjadi ciri khas seblak yang tidak ada dalam makanan lain. Yang pertama, bumbu seblak wajib menggunakan kencur atau cikur dalam bahasa Sunda. Sensasi rasa kencur yang pahit, pedas, terasa hangat saat